30-an. Sejak Sabana Prawirawijaya, founder dan owner PT Ultrajaya, mendirikan PT Ultrajaya Milk Industry di Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Visi yang kuat disertai dengan teknologi terkini menjadikan Ultrajaya kini dikenal sebagai pemain besar di industri minuman dengan teknologi UHT di Indonesia yang juga diperhitungkan di pasar internasional. Adapun misi PT Ultrajaya adalah menyediakan produk susu berkualitas yang dapat dinikmati masyarakat Indonesia untuk generasi masa depan yang lebih sehat. PT Ultrajaya merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang berpartner dengan Tetra Pak untuk memproduksi susu dengan teknologi Ultra High Temperature atau UHT. Tetra Pak merupakan perusahaan terbesar di dunia yang bergerak di bidang teknologi UHT dan kemasan aseptik. Dan secara kontinu bersama PT Ultrajaya melakukan berbagai perbaikan proses. Ultrajaya is the pioneer and leader in the Indonesian dairy industry using UHT and aseptic technology for producing their milk products since 1972. Ultrajaya became the first Tetra Pak customer in Indonesia, and we are proud to be their business partner in growing the milk industry. PT Ultrajaya mendirikan PT UPBS yang merupakan unit integrated farming di Pangalengan untuk menghasilkan susu dengan kualitas prima. Sapi berkualitas didatangkan dari Australia dan dikelola dengan mengadopsi model farming ideal dan dimonitor oleh para ahli di bidangnya. Susu yang diterima kemudian disimpan dan diproses dengan teknologi pemanasan UHT untuk menjamin hilangnya bakteri patogen sehingga susu aman dikonsumsi. Susu yang sudah dipanaskan dengan teknologi UHT dikemas dengan proses pengemasan aseptik menggunakan kemasan berlapis 6 untuk menjaga kualitas susu dan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Warehousing system dengan robot automation yang terkini untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. Melalui rangkaian panjang inilah, produk kami siap dipasarkan melalui jaringan distribusi PT Ultrajaya yang luas dan mencakup seluruh wilayah Indonesia.